Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, ruang server salah satu bank BUMN di Kendal, Jawa Tengah Selasa sore terbakar. Karena kesulitan untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol dinding untuk mendekati titik api. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi mengalami kendala serius karena akses masuk ke dalam gedung dipenuhi oleh asap tebal. Selain itu, pintu akses menuju lokasi munculnya api juga terkunci. Petugas damkar berupaya menjebol pintu baja menggunakan linggis, namun kembali gagal. Tidak lama berselang, peralatan tambahan berupa mesin gerinda tiba di lokasi. Dan dengan alat tersebut, petugas berhasil membuka paksa pintu baja dan memecahkan kaca di lantai dua sebagai jalur keluar asap. Kendalanya tadi kantor terkunci, jadi kita memecahkan kaca ya. Untuk melaksanakan tugas itu, maka kami langsung menuju ke titik api di dalam, yaitu di ruang server di lantai 1. Kalau sementara dugaan, kemungkinan di situ ada titik konsleting listrik di ruangan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.